Jenis-jenis racun perosak yang biasalah, biasa dipakai di kawasan perumahan, ladang-ladang dan juga ternakan. Okay. Kita mula dengan cypometrin. Okay, cypometrin ni, dia asal-usul dia sebenarnya dia adalah daripada pokok bunga kekwa. Dia orang ambil satu bahan tu nama pyrethrum lah. Dan pyrethrum ni memang boleh membunuh serangga. Kemudian dia orang produce as a synthetic lah. Cypometrin ni adalah synthetic kepada pyrethrum tu ataupun dikenali sebagai pyrethroid lah. Cypometrin ni, cara dia membunuh serangga adalah dengan dia buka channel sodium secara berterusan dan dia menyebabkan kekejangan kepada serangga tu. Bila dia kejang, overly kejang, dan serangga tu akan mati. Serangga tu hanya perlu kontak ataupun sentuh racun ni sahaja dah boleh memberi kesan lah. Kita ada imidacloprid. Imidacloprid ni dia adalah neonicotinoid lah. Maksudnya dia ni adik-beradik dengan nikotin. So maksud dia benda ni racun lah, tapi of course lah nikotin tu racun lain lah kan. Neonicotinoid ni adalah racun khas untuk racun serangga, dan cara untuk dia membunuh serangga adalah dengan dia attack dekat neonicotinoid receptor lah. Dia binding dekat situ dan dia menyebabkan sama juga, dia akan menyebabkan serangga tu continuously excited lah dia punya saraf dan dia akan matilah. Imidacloprid, dinotefuran, selalunya kita guna untuk semut. Sekarang ni kita ada untuk lalat, untuk lipas lah. Dan selalunya kita pakai untuk household dan juga untuk kawasan pertanian. Sebab macam dinotefuran ni mahal sikit, so kawasan perumahan lah lebih sesuai. Seterusnya, kita ada racun bahan aktif dia, nama dia fipronil. Dia adalah fenipyrazole. Fipronil ni dia special sikit lah. Dia affect daripada GABA site. Sama juga nerve system, tapi dia GABA site. Kalau dulu, fipronil ni antara racun yang the best selling racun dekat dunia. Sebab dia punya mode of action tak sama dengan yang lain. Dan selalunya fipronil ni, dia punya kadar toxicity ataupun kelas racun dia pun lebih bawah daripada yang lain. Dan selalu fipronil kita guna untuk, the most common is anai-anai lah, anai-anai, dan juga bolehlah kita guna untuk ulat lah dan sebagainya. Seterusnya kita ada metamidofos dan juga monokrotopos. Dua ni dia di bawah OP lah ataupun organophosphate, dan dua ni sebenarnya sangat toksik kepada manusia. Dia boleh membunuh serangga dan juga dia sangat toksik kepada manusia dan boleh menyebabkan kematian lah. Dan selalunya kelas racun metamidofos dan monokrotopos ni adalah 1A, 1B macam tu. Memang very high, so memang sangat berbahaya. Kalau nak pakai, kita perlu ada permit. Dan racun ni kita hanya guna untuk terang injection sebab dia terlalu bahaya. Tak boleh spray. Spray nanti kena kita, memang matilah untuk siapa buat macam tu kan. Dan untuk metamidofos dan monokrotopos ni, kita guna untuk kawalan ulat bungkus lah, ataupun ulat pemakan daun lah. Seterusnya kita mengenai malathion. Dia OP juga, tapi selalunya dia punya kelas tu rendah sikit. Kita guna malathion ni di kawasan perumahan. Yang fogging machine tu, yang KKM datang tu kan, yang nak semua nyamuk tu, itu selalunya memang malathion lah. Malathion campur dengan diesel lah. Dan selalunya malathion ni famous, of course lah, macam saya cakap tadi, nyamuk lah. Kita guna untuk kawalan nyamuk. Seterusnya kita ada racun flumendiamide dan juga chlorantraniliprol lah. Racun ni dia sama macam dinotefuran dengan imida tadi, iaitu dia bind to the nicotinic receptor. Dia ada special trait, iaitu dia ada translamina. Racun ni dia boleh duduk dekat permukaan daun, dia boleh masuk dekat dalam epidermis. Maksud dia, dia dapat bertahan dalam daun lebih lama lah. Dan memang sesuai untuk kawalan macam contoh ulat makan daun kan. Kita spray, dia ada dekat daun, ulat tu datang makan, dia mati. Seterusnya kita bercerita mengenai hexafluoramine ataupun chlorofluorazuron. Ha, dua ni dia adalah CSI ataupun chitin synthesis inhibitor. Maksudnya dia mengganggu masa molding ataupun masa bersalin kulit serangga. Dan hexafluoramine dan chlorofluorazuron ni dia sebenarnya dia slow. Jadi dia memang sesuai untuk anai-anai lah. Seterusnya kita ada racun Bacillus thuringiensis. Racun ni sebenarnya dia adalah bakteria lah. So Bacillus thuringiensis is a bacteria. Cuma bakteria ni dia ada menghasilkan BT crystal. Dan crystal ni kalau dimakan oleh serangga, terutamanya ulat, dia akan menyebabkan perut ulat tu pecah. Dia akan merosakkan lining perut ulat tu. Jadi ulat tu akan matilah. Jadi maknanya ulat tu perlu makan racun ni untuk berkesan. Untuk BT ni, sekarang ni sebenarnya kalau dekat luar negara lah, kita dah ambil sel BT tu, kita dah masukkan ke dalam jagung dan ada tanaman-tanaman lain lah. Sebab bila pokok jagung tu dah ada BT, ulat yang makan terus mati. Tak payah sembuh racun. Memang penggunaan racun sangat-sangat berkurangan lah selepas kita hasilkan BT corn ni dekat luar negara. Cumanya BT corn ni kita consider dia sebagai GMO lah. Tetapi
Tetapi untuk pengurangan penggunaan racun, memang BT Corn ni memang terbaik lah. Kesimpulannya, dekat dunia ni sebenarnya racun terlalu banyak lah. Dan dekat Malaysia, kita ada LRMP, Lembaga Racun Makhluk Perosak ni. Dia orang yang monitor kemasukan racun, pendaftaran racun, penggunaan racun di seluruh Malaysia lah. Any racun yang berbahaya ke apa, dia orang akan pantau lebih kerap lah berbanding racun yang the less toxic one.